Dari Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras, saingan Piala MFL 2023 bagi aksi kumpulan A di antara skuad projek FM MSN menentang pasukan Terengganu 2 akan dapat kita saksikan sebentar nanti. Amirul, oh, satu sepakan tidak tepat ke pintu gol, namun ada kelajuan dalam sepakan yang diambil oleh pemain midfield pasukan Terengganu 2 itu. Haris. Haris kelajuan tolakannya. Oh, satu hantaran comeback yang baik. Hampir-hampir Zahir Syakil dapat melakukan penyudahan, namun tangkapan penjaga gol Nazrul Izamil begitu baik. Perhatikan bagaimana satu hantaran yang sungguh baik dilakukan tadi untuk Muslimuddin. Gerakan Syami, percubaan kencang Syami, pulang, dan itu dia gol. Akhirnya gawang gol skuad projek FM MSN berjaya ditembusi oleh sentuhan Amirul Syazwan. Amirul Syazwan, pemain senior berusia 25 tahun, kelahiran Dungun ini. Bijak menggunakan peluang yang beliau miliki. Percubaan kencang dimulakan oleh Syami Zamri. Amirul Syazwan berada pada posisi tepat. Dia bergerak lebih awal untuk meninggalkan benteng pertahanan pasukan skuad projek. Muslihuddin, pemain remaja negara. Oh, cantik hantarannya. Isaraman di sana mencari rakan. Dia membuat percubaan. Dia memiliki pilihan untuk melakukan tolakan kepada Amirul Syazwan. Muslihuddin. Oh, cantik, tidak offside. Peluang untuk pasukan Terengganu 2 dan bagaimana? Oh, sayang. Syami Zamri gagal menyudahkan peluang yang sudah pun dimiliki. Situasi satu lawan satu yang dihadapi oleh Syami. Harudin pasti sedikit kecewa dengan penyudahan Syami Zamri ini. Satu gerakan menarik. Satu gerakan dilakukan oleh Hazim. Oleh Faris Daniel sebenarnya. Cuba dibantu oleh Haris Najuan. Hantarannya agak baik. Ada tandukan yang mampu dilakukan oleh Safri Zikri Donggo. Ditanduk keluar dari kawasan bahaya. Satu percubaan cantik. Oh, sayang. Half volley yang dilakukan oleh pemain gantian Adam Haris tidak tepat ke pintu gol. Haris Najuan kelihatan sedikit mungkin lewat untuk melakukan hantaran. Oh, through pass baik untuk Muslihuddin. Muslihuddin Atik. Hantaran jauh, peluang di sana. Oh, first timer dari Nur Azfar Fikri. Tidak tepat. Satu hantaran yang sempurna dilakukan oleh Muslihuddin Atik. Tiga mata yang hampir hilang dari genggaman. Dan itu dia tiupan whistle akhirnya dari N. Salih Sabang Anak Timban Pengadil Perlawanan. Apapun keputusan muktamad di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras, skuad projek FM MSN tewas 0-1 kepada pasukan Terengganu 2.